Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Denny Channel, bro. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat semuanya. Oke, hari ini saya mau unboxing joran baru, bro. Ini saya beli di Shopee kemarin. Ini produk Jawa Barat juga, bro. Kemarin yang unboxing kemarin itu saya beli di Bandung. Kalau ini asli dari Sukabumi. Ini nama tokonya, bro. Oke, nanti yang mau joran seperti saya ini, linknya saya taruh di deskripsi, oke? Seperti apa jorannya, kita langsung unboxing, bro. Oke, bro, kita langsung bongkar. Seperti apa jorannya, sebagus apa, selentur apa. Saya juga belum tahu, bro. Karena ini untuk pertama kalinya saya beli di toko ini. Mudah-mudahan tidak mengecewakan ya, bro. Oke, ini dia, bro. Oke, seperti ini dia, bro. Packingnya pakai bambu ya, mungkin biar nggak patah, bro. Nggak ada lagi isinya, nggak ada lagi, bro. Memang cuma joran aja seperti ini. Kita buka dulu. Oke, ini dipasang lakban, bro. Oke, packingnya cukup aman, bro. Pakai bambu biar nggak patah. Packingnya mantap, bro. Dan ini dia jorannya, bro. Kita langsung buka lagi plastiknya. Ini dia, bro. Ini apa buat pegangannya? Jadi ini jorannya sambung dua, bro ya. Sambung dua, ini sambungannya. Kita masukin di sini nanti. Oke, bro. Ini dia jorannya seperti ini. Ini bawahnya dan ini sambungan yang keduanya. Cukup lentur, bro. Ini bahannya dari fiber optik, bro. Dan untuk ringnya ini cukup bagus, bro. Oke, kita lihat. Dan untuk harganya, bro, ini yang paling penting, harganya bagus tapi tidak mahal-mahal banget ya, bro. Dan ini untuk harga cuma 80 ribuan aja, bro. Kita udah dapet joran sambung dua seperti ini, pegangannya juga bagus dan ini cukup, waduh, cantik sekali, bro. Oke, kita coba sambung ya, bro. Dan ini untuk ukurannya 1,80 meter, bro. Cukup panjang, lumayan. Joran yang kemarin yang biasa saya pakai itu cuma 1,50 meter. Kalau ini 1,80 meter, sengaja saya beli yang agak panjang karena kadang-kadang suka nemu spot yang gede gitu, selokannya yang gede tidak terjangkau sama joran yang pendek. Makanya saya siapkan joran yang lebih panjang ini, bro. Ini dia sambungannya, bro, cukup kokoh dan ini lentur banget, bro. Mantap. Seperti ini jaraknya. Bisa.
Cantik sekali bro, cantik sekali. Oke, yang mau joran seperti saya, nanti saya taruh linknya di bawah. Kalian bisa langsung cek ke Shopee langsung ya. Dan harganya ini nggak mahal bro, cuma 80 ribuan. Tapi belum termasuk ongkir ya. Ini buat pahulnya atau pegangannya ya. Ini dari bahan apa saya kurang tahu. Cuma ini cukup halus, bagus, cantik sekali bro lah pokoknya. Dan rencananya kalau bisa pakai reel, saya pengen pakai reel di sini bro. Karena saya pengen nyobain mancing ikan regis atau ikan genggehek bro, kalau bisa ya. Tapi saya mau coba pakai mancing ikan wadah dulu sih bro. Kalau misalnya nggak bisa pakai reel, ini paling saya pakai golongan biasa bro. Oke bro, jadi seperti inilah jorannya. Cukup cantik bro. Jadi buat teman-teman yang mau joran seperti ini, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka mancing ikan wader. Sangat rekomendasi banget menurut saya. Nanti kita langsung tes bro. Di video selanjutnya kita langsung tes joran ini seperti apa, kelenturannya, sensasinya seperti apa. Oke bro. Dan mohon maaf untuk segala kekurangannya, untuk review-review saya kurang ahli bro. Mungkin segitu aja, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.